sub menyebut asmanya yang agung di dalam suka dan di dalam duka. Jangan tinggalkan yang lima waktu. Sejarah Masjid Al-Barakah. Masjid ini bermula dari sebuah surau yang dibangun tahun 1890. Pembangunan surau dipelopori penghulu landrat saat itu, Abdul Hamid, menggunakan tanah wakaf seorang warga bernama Bahrum seluas 3.370 meter persegi. Sejak awal, surau ini telah dinamakan Al-Barakah. Surau ini memang sedari mula telah menyaksikan gigih perlawanan para pejuang atas pemerintah kolonial. Banyak cerita bahwa Soekarno itu mampir di sini untuk sholat sebelum beliau dibawa ke Rengas Dengklok. Posisi surau yang berada di pusat kota Bekasi tak jauh dari jalan utama Pantura yang kemungkinan dilintasi para pahlawan itu dari Jakarta menuju ke Rengas Dengklok. Lebih dari itu, Masjid Al-Barakah bukan sekedar jadi tempat singgah untuk menunaikan ibadah bagi para pejuang. Kiai Nur Ali, pahlawan nasional asal Bekasi, di antara orang yang menghidupkan Masjid Al-Barakah. Meskipun demikian, bukan hanya manisnya buah perjuangan para patriot yang disaksikan langsung oleh surau ini. Kini, surau yang menyimpan banyak kisah itu sudah beralih rupa jadi semuncuk masjid megah bernama Masjid Al-Barakah. Tak ada jejak-jejak surau yang tersisa, kecuali tanah tempatnya berdiri. Atap tersusun seperti halnya langgar-langgar telah diganti dengan atap timur tengah. Bagian dalam kubah dihias dengan kaligrafi Asmaul Husna yang bertuliskan 99 nama Allah. Ukir-ukiran kayu Jepara menghiasi seisi masjid. Halaman masjid terbentang luas, sejumlah pohon kurma berdiri jangkung membuat suasana timur tengah masjid ini lebih terasa.